Bikin martabak manis. Dituang berapa sendok? 3 sendok ya? 1 kalau nggak 2. 2 sendok. Tadi adonan sudah dibikin ya. Ada yang kosong satu. Enggak apa-apa, kosong. Kecil kecil aja lah. Biar nggak tahu lebar-lebar banget. Oh iya, kalau pakai ini lonyet ya. Spatula kayunya hilang. Ada spir. Kemudian dikasih snowflake kalau enggak masih seres atau enggak susu kental manis coklat. Sedikit aja biar lumayan. Sedikit aja nanti juga lumer ya. Oke, hati-hati. Kita tutup. Kita lipat ya teman-teman ya. Ini kreasinya Mas Elang sendiri. Tadi bikin sendiri bahan itu Mas. Banyak telur, telur, tepung, air, gula. Telur, tepung, air, gula. Wih. Kosong. Ya udah berarti sudah enggak apa-apa. Oke, sudah selesai ya. Ini hasilnya. 1 2 3 4 5 6. Oh iya, tadi udah milih ya teman-teman. Udah melakukan pencoblosan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya pilih amanah. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Jadi bikin 1 2 3 4 5 6 7. Dilebarin enggak usah terlalu lebar enggak apa-apa atau mau lebar enggak masalah. Pakai itu bisa ya? Pakai ini untuk spatula ini ganti ini. Ganti sendok. Enggak apa-apa ya. Kan enggak begitu sur-sur-sur. Soalnya kalau kenceng lah rusak. Tinggal dikasih kental manis atau seres ya, bebas ya teman-teman. Dan kalau mau dikasih tunggu bendung-bendung dulu. Tunggu ada ini ya. Kayaknya ada bolongan-bolongan. Oh, tunggu ada gelembung-gelembung. Oke, langsung dikasih secukupnya aja ya. Mau banyak mau sedikit silahkan. Tadi bahannya air, telur, tepung ya. Tepung. Sama seres atau susu coklat. Oke, tinggal apa? Agak kosong dikit. Enggak apa-apa. Telumpi. Dah. Oke, sudah jadi teman-teman. Siap untuk dinikmati nanti. Awas panas. Siap. Mantap. Coklatnya meleleh.